Pada hari yang berbahagia dan penuh rahmat itu, kami keluarga kedua mempelai, Masahiro dan Livi, mengantar mereka memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan Allah berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Mari kita hendak juga memulai Ramadan Altar Kudus Tuhan.
kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan mencari keuntungan sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia melindungi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Thank you.
kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu ini tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Move you. Ada yang percaya yang harusnya.
bisa merasakan keanehan-keanehan gerakan. Kalau sudah mulai biasanya pulang setiap gerakannya perlu pulang dan sebagainya. Kalau orang saling mencintai, harusnya saling mengkonfirmasi. Kok gerakannya aneh sekarang, apa-apa? Oh ya, saya dan sebagainya. Nah itu harus diamati terus-menerus untuk menuju kepada kesempurnaan cinta. Nah, bila tantangannya untuk kalian berdua dengan cinta yang dianugerahkan oleh Tuhan, kalian bukan lagi dua tetapi satu. Satukan itu terus dalam setiap gerak langkah kalian dan termasuk juga dengan feel each move you. Rasakanlah setiap gerakan yang kalian buat, gerakan yang menjadi antara kalian sebagai suami istri supaya menjadi satu. Karena kalian ini bukan lagi dua tetapi satu, terus dua tetapi empat kuat. Ini pesan penting yang harus dipegang dalam kehidupan selanjutnya. Terima kasih bahwa masa itu juga kami sudah berproses menjadi seorang Katolik. Jadi pernikahan mereka ini juga pernikahan yang sudah dipersiapkan lama. Perkenalan mereka juga cukup untuk saling mengenal bagi-bagi. Dan bagusnya juga masa itu dengan tentu saja keluarga dari Jepang rela untuk menjadi seorang Katolik. Terima kasih kepada Pak Matias yang ada juga di sini, kepada Katekis yang mendampingi Mas Hayu. Karena ini Mas Hayu adalah katekumen katekumen yang memang mengambil jalur khusus. Karena bahasa Inggrisnya belum lancar, tapi bahasa Inggris sangat bagus. Dan kebetulan kita juga punya tim Katekis yang bisa membantu untuk memberi persiapan. Dan dari Pak Matias sendiri yang mendampingi selama ini, saya mendapatkan jaminan bahwa masa itu memang sudah layak dibaptis dan dia sudah dibaptis di September yang lalu dan sekarang ini siap untuk menerima sakramen pernikahan bersama ini. Are you ready now, Mas Ayu? Ya, Divi sudah siap? Yes. Itu aja intinya. Jadi kalian nanti kalau sudah menikah bukan lagi dua, tetapi satu. Rasakan setiap gerakan apapun di dalam kehidupan kalian, jadilah satu sebagai suami istri yang baik. Tuhan memberkati kalian. I would like to invite the witnesses to take their places next to the congregation and group. Salio and Livi, have you got your feeling and without reservation to give yourself to each other in marriage? Yes, we have. Will you love and honor each other as man and wife for the rest of your lives? Yes, we will. Will you accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and His Church? Yes, we will. Masayo and Livi, since it is your intention to enter into marriage, join your right hand on this holy Bible and declare your consent before God and His Church.
Grace Olivia Adianti, to be my wife. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. I, Grace Olivia Adianti, take you, Masahiro Konoda, to be my husband. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. By the authority of the Catholic Church, I confirm that this form of marriage, as right according to the Catholic Church, may the Lord in His goodness strengthen your person and fill you both with His blessing. What God has joined, man must not divide it. Amen. Amen. Let only by love, so it will be used by this family as a source of hope and strength in times of sorrow, and encourage them to love each other always. Also bless this cross and rosary, so they will be a symbol of your presence and of the Virgin Mary in this family. May this give them the courage to sacrifice for the sake of their mutual happiness, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Gue di mana? Halaman. Masahiro dan Vivi, terimalah kitab suci salib dan rosari ini sebagai lambang cinta kasih dan penyertaan Allah dalam kehidupan kalian, sebagai harta yang tak ternilai untuk bekal dan perjalanan hidup kalian. Demikianlah pula terimalah rosari ini, semoga doa-doa kalian digabungkan dengan doa kunjungan dia yang tak dihentinya mendoakan kalian kepada Bapa di surga. Dengan kebaikan, berlaku jujur terhadap setiap orang
bersemangat dan rajin dalam pekerjaan dan hidup dalam damai dengan semua orang. Kami mohon. Semoga mereka mengasihi kaum kerabatnya, bersifat santun dan rendah hati, suka damai dan bersahaja, serta tahu berterima kasih, membalas budi. Kami mohon. Allah yang Maha Murah, Tuhan memberkati setiap orang yang mengasihi saudara dengan segenap hati. Semoga hamba-hamba meminta Kau pelihara dalam kerukunan dan damai, sehingga mereka saling mencintai dengan kasih sejati. Mampu membangun rumah tangga yang cukup bahagia demi Kristus pengantara kami. Tuhan, terimalah persembahan yang kami munculkan untuk menjadikan perkara di depan memberi pikiran masa hidup. Semoga mereka menikmati berkat dalam membangun keluarga demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa Bapa di manapun juga. Kami senantiasa bersyukur kepada-Mu demi Kristus pengantara kami. Sebab Engkau telah mengikat perjanjian baru dengan umat-Mu yang Engkau tebus dengan dua fatah dan kebangkitan putera-Mu. Engkau menggabungkan umat-Mu dengan Kristus supaya mewarisi kemuliaan di surga. Engkau melambangkan kelimpahan cinta kasih Kristus dalam perkawinan pria dan wanita, supaya upacara suci mengingatkan kami akan rencana cintamu yang tak terperikan. Maka bersama dengan para malaikat dan orang kudus, kami memuliakan kita dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Oh.
Kita berdoa. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sebab segala keputusan maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan bercurahan roh agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela dia mengambil roh ini dan sambil mengucap syukur dia mengucap-ucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
my dear friends, let us pray for the newly wed couple and ask God for His continued blessing upon them. May the Lord generously pour out His grace. Lord and God of love, You have made all things with Your power. You created man in Your own image, male and female. You created them so that they would be one. You teach us the marriage that You have joined must not be separated. Father, look with Your favor on living, so that Your grace, love, and peace be in her heart. Make her a faithful wife and good mother as the woman praised in the Holy Bible. We pray also for Masahiro. Make him a faithful husband, and may he always seek to carry out his responsibilities as the head of the family toward his wife and children, that God will give also towards the community. Lord, we humble ask You to protect this couple, to live in faith and righteousness according to Your holy ordinance. Keep them in the unity as husband and wife who live exemplary lives in good works and kindness to others. Strengthen them with the Holy Bible Spirit so that they become Christ witnesses to all people. May they become fruitful and blessed with offspring. Grant that wisdom to be parents of exemplary kids and happiness, so to see their children and grandchildren. Grant them a peaceful life and lengthen their time in this world until entering the eternal life in Your kingdom of heaven. We ask this through Christ our Lord. Amen. May the peace of the Lord be with you. And with your spirit.
caregivers because they're Japanese and she's Indonesian. But we always try to understand each other. There are sometimes, actually sometimes we are fighting. But yeah. But I think in future, we can develop the good family. Yeah, I hope. We hope so. Yeah. Anyway, thank you so much for attending today. Tuhan bersamamu.